Ya, halo, assalamualaikum. Gimana dak, sehat? Alhamdulillah. Ya, saya cuma mau ngingetin aja dok, hari ini jadwal periksa. Dokter bisa kan kesini? Oh gitu, ya udah dok, ditunggu ya dok ya. Makasih dok sebelumnya, assalamualaikum. Permisi, Bu. Maaf, Pak. Saya belum bisa ngasih sumbangan. Soalnya uangnya ada di suami saya. Suami saya lagi keluar. Loh, kan tadi Bu nelpon saya. Oh, jadi Bapak dokter ya? Kirain siapa? Soalnya Bapak pakai kacamata hitam sih. Iya, Bu. Saya dokter. Mau periksa Ibu. Ya udah Pak, kalau gitu silakan masuk. Ya Bu, makasih. Silakan dok, duduk di sini. Ya makasih. Oh, ini bayinya. Lucu banget. Mamanya lagi di dapur. Bapaknya lagi kerja. Nah, jangan nangis. Bapak dokter periksa dulu. Maksudnya apa, dok? Maafin saya. Hah? Dokter, itu mah boneka bayi. Apa-apaan sih, dokter? Ah, boneka. Jadi malu. Iya, dok. Itu boneka. Yang hamil itu kan saya, tapi belum waktunya melahirkan. Yuk, yang mau diperiksa itu saya, dok. Ya udah Bu, silahkan Bu duduk di sini. Ya, makasih dok. Silakan dok, makasih ya. Dadah. Dadah.
aku? Iya. Bapak mau ikut? Enggak dok, saya tunggu di luar aja. Ya udah, bapak silakan tunggu di luar ya. Yang tenang pak, jangan panik. Aduh, jadi deg-degan. Ya bu, tenang ya. Kita mulai sekarang proses persalinannya. Iya dok. Ya, ya, ibu tenang aja. Ayo bu, tarik nafas yang dalam, dorong bu, terus lepaskan bu, dorong. Ayo bu, sedikit lagi. Iya. Udah lahir bu bayinya. Mirip dengan bapaknya, Bu. Nih. Hah, bayinya udah lahir. Aku mau lihat. Ini, Pak, bayinya. Ini ganteng banget. Anak bapak Benjamin. Ya udah, ayo masuk bu, pak. Iya iya dok. Bapak mau ikut? Saya ikut aja dok, pengen nemenin istri saya. Oh, kalau gitu tutup pintunya pak. Ayo silakan pak. Ya. Ibu tenang aja. Ayo bu, tarik nafas yang dalam. Ayo bu, tarik nafas, buang nafas, ayo bu. Ayo, dorong bu, ayo. Ayo bu, sedikit lagi. Ayo gak kuat liatnya. Ayo. Ayo bu, sedikit lagi. Ini bu. Ini pak, bayinya pak. Udah lahir bayinya. Nih. Kesiniin pak, anak saya. Iya, ini pak. Wah, anaknya mirip sama bapaknya ya. Dasar keluarga Batman. Aduh, mules. Dok. Ya, aduh. Oh, bapak, ibu. Ini dok, itu saya mau melahirkan. Ya udah, silakan masuk Pak Bu Superman. Iya. Bapak mau ikut? Ya buat balik aja deh, soalnya takut liatnya. Hah? Ya udah, tutup pintunya Pak. Ayo Bu, tarik nafas yang dalam, dorong Bu. Mau nunggu di luar, mau ikut ke dalam. Iya dok, maaf. Kok lama banget sih? Aduh, jadi deg-degan. Ayo bu, tarik nafas yang dalam, dorong bu. Ya, dikit lagi bu. Akhirnya bayinya lahir bu. Nih. Udah lahir bayinya. Pak, bayinya pak, nih. Dede, aduh mirip banget sama kayak
dan Papa Superman. Aduh, sakit banget nih perutnya, mules. Aduh, apa waktunya melahirkan ya ini? Mana Bapak nggak ada? Terus gimana ini? Aduh, mules banget. Oh iya, telepon aja dokter Ajuvi. Halo? Halo, ada apa, Bu? Ini dong, kayaknya saya mau melahirkan deh sekarang. Dokter kesini ya, cepetan. Oke, siap berangkat, Bu. Oke, dok. Saya tunggu. Aduh, mudah-mudahan dokternya cepet nyampe kesini. Mulus banget. Mana ya dokter? Hah? Itu mungkin. Aduh. Ya, sebentar. Selamat siang, Bu. Pak dokter, ayo silakan masuk. Aduh, dok, cepetan dok. Bentar, Bu, jangan panik. Iya. Wow. Bentar ya, Bu, saya periksa dulu. Iya, cepet dok. Sakit. Aduh, dok, cepetan dok. Aduh, sakit. Mules, Pak Dokter. Mules, Pak Dokter. Buka mulutnya. Dokter, nakut-nakutin aja. Ibu, setelah diperiksa hari ini bukan waktunya melahirkan. Kan ibu hamilnya lagi 4 bulan. Oh, terus saya kenapa ya mules-mules, dok? Ibu makan apa? Kemarin saya makan rujak. Terus saya makan asinan, terus makan bakso pedes, terus makan samyang, terus makan ayam geprek pedes, terus pokoknya banyak deh dong. Kan saya lagi ngidam, jadi segala dimakan. Ibu mules bukan mau ngerahirkan, cuma mau ee. Hah? Yang benar dok. Pantesan sakitnya melilit kayak mau ee. Ibu. Ibu, bang aku saya. Saya mau pulang. Aduh. Udah, Bu, permisi. Lagian pakai kabur segala. Ya nih.